Festival budaya yang menampilkan atraksi 12 suku di Papua digelar di Kabupaten Yakohimo. Satu persatu kelompok seni dari tiap suku menampilkan atraksi budaya yang menawan dan atraktif. Festival Budaya Yakohimo tahun 2022 mengangkat tema Budayaku, Kebangsaanku Lestarikan Budaya, Yakohimo dari Kepunahan. Kegiatan yang bertujuan melestarikan dan mempromosikan budaya Yakohimo ini dilaksanakan di halaman aula kediaman Bupati Yakohimo. Sekretaris Daerah Kabupaten Yakohimo, Aron Wanimbo, mengharapkan agar atraksi budaya tetap dilestarikan dari suku yang ada di Yakohimo. Hari ini merupakan momen yang tepat untuk mereka presentasikan budaya itu di depan pemerintah, rakyat, dan di depan publik. Kami pemerintah Kabupaten Yakohimo kapan dimanapun tetap menggali potensi-potensi budaya yang ada pada 12 suku yang ada di tempat ini. Kami berharap menjadi tujuan wisata sehingga pendapatan daerah dari sektor pariwisatanya bisa membantu pemerintah dalam pendapatan asli daerah. Selain atraksi budaya, Dispute Bar Yakohimo juga menyediakan stand ekonomi kreatif yang menjual ragam kerajinan khas suku-suku yang ada di Yakohimo. Sementara ibu-ibu PKK Yakohimo yang hadir dan turut berpartisipasi dalam atraksi budaya.